Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dika Agustian di Dago Channel. Nah, ini saya sudah menyiapkan terkait dengan paket dasar, yaitu paket dasar troubleshoot IPv4 and IPv6 static and default routes yang memakai dengan single mode. Nah, di sini saya sudah mendownload terkait dengan PKA dan sudah menyiapkannya untuk melaksanakan presentasi dan membuat video kepada kalian semua. Oke. Jadi kita masuk ke filenya. Oke. Di sini kita memiliki topologi topologi yang seperti ini. Untuk scale-nya seperti ini. Ini ada router R1, R2, switch 1, switch 2. Ada port distribution juga, ada PC, P1, 2, 3, 4, dan ada rack-nya juga. Oke, untuk addressing table, kita memiliki addressing table dari mulai dari S1, R2, P1 sampai P4 dengan berbagai IP address dan prefixnya masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke objek. Di objek switch ini kita akan memiliki dua part. Di part yang pertama yaitu kita akan melaksanakan evaluasi terkait dengan network operation. Yang di part kedua kita akan melaksanakan yaitu mengumpulkan informasi dan meng-create an action plan and implement a correction. Oke, saya kita masuk ke background scenario. Di background scenario ini kita diinstal untuk all the network device in this packet reserve scale mode activity have been pre-configured to include a intentional error that are preventing the network from routing as intended. Your task is to evaluate the network, identify and correct the configuration error to restore full connectivity. You may find errors with the root statement or with other configuration that impact to accuracy of the root statement. Okay. Seperti itu untuk background skenario nya. Jadi kita diinstal untuk melaksanakan troubleshoot lagi terkait dengan router atau dengan PC agar untuk connection-nya menjadi 100%. Kita lanjut ke instruksi. Di instruksi pertama, kita diminta untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan operasi jaringan. Di sini kita melaksanakan use ping and test route command from the router to test following criteria and record the result. Oke, di sini sudah ada instruksinya. Sebelumnya kita akan membuat terkait dengan menyambungkan kabel ini, kabel konsol menuju ke router pertama. Kita lagi di sini, kita konsol sebentar, kita zoom lagi ini, kita konsol, kita klik di sini, kita klik, kita konsol. Oke, kita masuk ke R32. Oke, kita masukkan konsol. Oke, selanjutnya kita masukkan ini konsol satu lagi ke ini R2. Kita masukkan. Oke, masukkan ke PC2. Di R23, R232. Oke. Selanjutnya kita akan nyalakan terkait dengan ini. Kita sudah menyalakan ini. Oke, sudah menyala semua. Oke, kita tampilkan. Oke, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama, yaitu melaksanakan traffic from R1 to the 172.16.2.N1 address on R2 use the next hop 192.168.168.0.14. Oke, kita langsung saja kita lihat di sini apakah sudah benar terkait hal tersebut. Kita masuk ke desktop terminal, kita oke. Oke, kita enable show run, show run di sini. Oke, di sini kita lihat
72 16 21. Oke. Di sini berarti IPv4 ini. Nah, ini 1180 ini terkait hal ini. Kita lihat langsung di sini. 72 16 21. 72 16 21. Nah, ini terkait dengan gigabit Ethernet 0/1. Jadi gigabit Ethernet 0/1 di sini terkait dengan masuk ke PC 1, maksudnya ke G000. Kita G000 ini. Sebelum masuk SD ya. Oke, 192.168.0.11 berarti ini. Oke. Nah ya, kita akan troubleshoot dengan hal tersebut. Saja kita copy ini. Oke. Oke, kita di sini dan benar ini yang salah, jadi kita akan sebentar kita copy terkait hal ini, kita klik di sini IP, kita konfigkan dulu, kita klik no dikarenakan untuk ini merupakan hal yang salah. Jadi ketika ada yang hal yang salah kita troubleshoot, kita harus melaksanakan kita comment no dulu di awalnya, langsung kita urutkan IP, no IP root 0000000 untuk 0000 ini merupakan subnet mask yang sudah default. Jadi kita hanya ini hanya melaksanakan troubleshoot di yang terakhir. Oke. Okay. Oke, kita enter. Sudah. Kita langsung ini masuk saja, kita hapus inonya. Oke. Dan di sini tidak ada direction difference 80. Jadi distance-nya tidak perlu disebutkan. Langsung saja kita klik enter di sini. Oke, sudah. Kita exit dulu. Langsung ke showrun. Oke. Guys, ini sudah benar terkait dengan IP root 192.168.0.14 di sini. 192.168.0.14. Jadi di sini defaultnya seperti ini terkait dengan gigabit 0/0/0. Oke. Okay. Need ke traffic from R1 to the 209.165.200.129 based on R2 use the next op. Oke. Kita laksanakan di sini juga. Kita di sini lihat terkait dengan 209.165.200.129. Mari kita lihat di sini 209.165.200.129 berarti kita di sini isi ah ini kita di gigabit NS 0/2 ini gigabit NS 0/2 berarti kita salah di gigabit 0/2 juga. Oke. Okay. Ini salah di sini. Langsung saja kita laksanakan di situ. Kita langsung masuk ke situ lewat ini. Lihat showrun juga tadi. Bisa dilihat di sini.
Okay. Gitu, silahkan ada yang ini. Oke, dengan ini. Dan 2168.03. Terusnya itu. Yang ada di sini 98. Terusnya kita masuk ini di 0 slash 2. Masuk ke di 0 slash 0. Jadi kita di sana untuk saat ini ubahnya di sini. Ya Allah. Oke. Oke, kita konfig drum dulu. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Oke, kita langsung pakai command no di awal kita IP root 0 slash 0 slash 0 slash 0 0 slash 0 slash 0 dot 0 plus 92 6803. Oke. Kita enter. Kita ini lagi. Untuk nolnya kita hapus. Dikarenakan kita akan melaksanakan sesuatu yang benar. Untuk ini kita ganti melalui R2. Jadi ini R2 use the next hop. 92.98.030. Jadi ini yang salah. 0.3 doang. Jadi kita ini ganti 30. Ini lalu kita enter. Jadi di sini ternyata masih ada yang salah 92.108.030 masih belum benar. Oke, kita ganti lagi. Mari kita lihat di sini. Kita ini satu IP. Oke. Nah, 2.108.03 IP IP root. Matching root delete. Jadi kita ini kita di sini. Oke. Ternyata kita terkait dengan ini kita masih ada yang kurang. Kita lihat distance distribution-nya apakah 8. Next zero. Oke. Kemungkinan user yaitu ada di distance difference yaitu 80. Oke, kita enter. Oke. Kita exit. Lalu kita lanjutkan masuk ke show run. Kita show run dulu. Kita lihat apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah di sini. Terkait dengan traffic from R1 ini. The next hops 30. Dikarenakan ada ini. Oke. Lalu kita masuk ke instruksi yang ketiga yaitu when the gigabit Ethernet 0/0/0 interface on router 1 in is shut down, take from R1 to the 172.16.2.1 addresses on R2, use the next hop 192.168.0.30. Okay, seperti itu. Kita langsung lihat di sini. Oke. Kita ini. Oke. Kita lihat di sini. Oke.
Okay, you will zeros. Masih form ini. Dan 7212. Oke. Di sini kita sudah laksanakan di poin yang ke tadi. Itu. Kita langsung lanjutkan di traffic yang ini. Traffic from L2 to the 2001 DB8 Pacet 171 when it is on everyone use the next hop. Okay, seperti kita klik di R. Di situ kita masuk ke desktop. Di sini kita sudah diinstruksikan untuk melaksanakan troubleshoot, yaitu troubleshoot terkait dengan IPv6. Kita masuk ke terminal. Kita oke. Di sini kita enter enable. Kita show run. Oke, di sini kita sudah show run. Kita lihat di sini IPv6-nya seperti ini. Untuk IPv6 ini yaitu 21 DB8 masih bisa di 21. Jadi ini 11. Di 11. Oke, mari kita lihat. Nah, ini. Berarti gigabit 0.1 di sini. Maksudnya kita masuk ke 0.0.0. Kita langsung saja kita ini konfigkan. Kita 0.0.0 berapa? Oke, 164. Oke, berarti ini. Oke, kita IPv6 root ini 2/0, selanjutnya 21 DB8 macet. Double 190. Oke. Okay. Begini different distance-nya 90. Kita enter. Oke, kita sudah delete terkait dengan itu. Kita langsung lakukan lagi. Kita ini hapus no. Kita hapus 90-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini kita kita lihat dulu. Kita ketik aja IPv6. Zero, 21. 8. Oke. Kita belum bisa, kita exit dulu. Kita show run. Oke, seharusnya sudah bisa. Ini sudah kita ganti tadi.
Oke, tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu grafik L2 tahun 2021 di bit 8 aja 29 1 address R1 terus the next hole di 1 16 1. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke situ. Dapat victim. Kita kalau bisa kalau seperti ini kita copy di sini kita kasih no kita paste di sini. Oke, bisa ternyata kita enter kalau kita ini lagi bisa kita paste lagi kalau paste kita ganti terkait dengan oke. Kelas 2001 di bit 8, angka 29, angka 2001 di bit 8, di sini di bit 8, angka 21, oke kita enter, oke kita exit, sudah bisa, show run lagi, lihat di sini, oke ternyata sudah benar, kita sudah perbarui. Jadi kita konfirmkan. Oke, kita masuk ke instruksi yang terakhir yaitu when the gigabit antenna 0000 interface on R2 shut down traffic from R2 to the ini address R1 issues next. Oke. Kita laksanakan perintahnya. Kita lihat di sini ini yang paling yang belum di kita sentuh atau di sini kita kasih no agar kita bisa mendelete tersebut enter terus lagi. Dan di sini 15 yaitu jadi 16. 16 itu ini 80. Oke, kita enter. Oke. Jadi semua kita laksanakan. Oke, kita close sebentar. Kita cek result. Kalau bisa, oke bisa. Router 0 incorrect. Oke, di R1. Oke, kita close. Kita close di sini. Jadi sini ada yang salah. Kita terminal, so kita terminal, kita oke. Okay. Ya orang. Ini ada yang salah di sini. Oh, kemungkinan di root j gigabit 0000 ya sebentar oke oke okay, terkait dengan kesalahan kita di cek result tadi yaitu terkait dengan pertemuan kita laksanakan soalan dulu kita lihat mungkin tidak usah soalan kita lihat di atasnya karena akan terkait dengan IPv4 jadi kita laksanakan ya, yang ke terkait yang ke ini when the gigabit 0000 interface on
R1 is shutdown traffic R1 172 16 121 yes oke okay. Kita dulu laksanakan kita copy sini copy master kita ganti di sini oke okay. Nah, salah. Jadi di sini kita nol. Oke, kita enter. Nah, ini lagi kita kasih 30, kasih nol. Karena kan kita salah terkait dengan R1. Jauh lagi. Oke, kita ini kita enter. Oke, sudah selesai. Kita exit. Kita show run. So. Oke, sudah semua. Oke, interface. Oke, show run hostname R1. Juga bisa yang 0.1, 0.2, 0.0, 0.0. IPv classes, udah segini. IPv rootnya udah, oke. Kita close. Langsung kita masukkan ke sini. Oke, langsung masuk ke bagaimana sih cara ping terkait dengan website yang sudah kita laksanakan. Ini kita gunakan di sini kita ping. Oke, kita ping masuk ke 192.168.0.1. Kita enter. Oke, ini sudah masuk semua. Lanjut kita ping terkait dengan isi R192.168.14 014. Jadi kita enter. Oke, request timeout. Oke, sudah bisa. Oke, sudah sambung semua. Kita lihat di sini, kita dengan command form, kita ping terkait dengan VC3. Oke, 172. 16. 2. Kita lihat di sini. Oke, request timeout. Oke, sudah tersambung. Kita lanjut ke VC4. Yaitu ping 209.165.200.130 kita enter. Oke, sudah tersambung semua juga ini di sini. Oke, kita masuk ke part 2. Di part 2 ini kita gather information, create an action plan and implement correction. Nah, di sini kita hanya melihat mengumpulkan informasi dan membuat rencana terkait dengan aksi yang telah kita terapkan di, dan koreksi. Oke, yang pertama kita for its creation that is not met. Gather information by examining the running configuration and routing that we develop a hypothesis for what is causing the malfunction. Berarti untuk setiap yang kriteria yang kita yang ya, tidak terpenuhi dari kita yang telah kita laksanakan tadi, kalau kita kumpulkan informasi dengan memeriksa terkait dengan konfigurasi, yaitu konfigurasi berjalan dan tabel routing. Untuk mengamankan hipotesis yang kita laksanakan tadi, seperti yang tadi R1, kalau kita coba-coba di sini, ternyata masih ada router 0 yang belum kita troubleshoot. Oke, kita masuk ke poin B. Create an action plan that you think will fix the issues. Develop a list of all the commands you intend to use to fix the issue, and a list of commands you need to import the configurations with your action plan well to correct the issue. Okay, di sini kita diharuskan untuk membuat rencana terkait dengan tindakan yang menurut kita itu dapat mengatasi masalah itu. Menulis apa saja sih yang digunakan untuk melaksanakan seperti tadi, double shoot, dan lain sebagainya.
Oke, yang ketiga kita execute your action plan one at a time for each case and that files and record the fixed action. Oke, kita akan untuk menjalankan terkait dengan apa sih tindakan yang kita buat satu persatu dan kriteria yang dicatat dengan kita perbaiki. Ya, terkait hal tersebut kita langsung menuju ke jawabannya, yaitu kita melihat di IP, IP yang salah yang mana. Yang tadi terkait dengan ini IP ini yang salah, kita lihat, kita perbaiki, langsung kita masuk ke dalam routernya, lalu kita melakukan sesuatu addressing table yang mana yang benar. Kita lihat addressing table yang default. Lalu kita menggunakan terkait dengan IP address yang sesuai dengan perintah dan kita gunakan IP hop berikutnya. Oke, that's all for my presentation. Terima kasih telah menyisihkan waktu terkait dengan melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya, jangan lupa lihat video saya sebelumnya dan sudah saya upload ini. Dagus Channel, bye-bye.